Viral rekaman yang memperlihatkan wali nikah dan mempelai pria baku pukul usai ijab kabul di Ternate, Maluku Utara. Belum diketahui penyebab pasti perkelahian ini. Wali nikah bernama Fahri Turfenur terlihat tidak senang atas perbuatan mempelai pria kepada adiknya bernama Nur Dalila Turfenur. Adiknya dinikahi dengan emas kawin seberat 2 gram, namun warganet yakin permasalahan bukan karena mahar. Diduga jika mempelai pria dan Nur Dalila Turfenur memiliki masalah hingga harus dinikahi. Masalah ini semakin panas setelah keluarga dari dua kubu ikut cekcok di lokasi ijab kabul. Nur Dalila Turfenur dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 2 gram. Saya terima nikahnya dengan maharnya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.